pendek ke sebelah dia, dia cakap lah, "Assalamualaikum Dan." Kita tengok perangai dia ni. Lepas tu kita nak buat apa ni? Kita tengok kucing si kicap ni. Sombong, kekuat je muka dia. Dia duduk perhati Rora dengan siapa yang seorang ni. Aku lupa. Sebab nama tak nampak. Nama tak nampak. Kucing cap berkata, "Oh Allah, tak habis-habis nak healing. Yang perhati je dari tadi. Oh Allah, kan?" Nana kata, dari tadi duduk perhati muka tak perhati dia tu. Tengok orang macam tu. Macam nak makan orang dah. Seram. Setelah aku tengok si kicap ni. Bahagia dia dengan Sabri. Dia sebenarnya bagi mandi si Sabri tu. Kan hujan. Jimat sikit duit. Nak bayar bil air kan. Pakai air hujan je. Settle. Suka betul lah si Sabri tu kena pergi mandi. Yang ni healing tak sudah. Yang seorang tu gelik. Begitulah ya. Kita nak jaga jadi babysitter ni gini lah. Kena layan perangai satu-satu. Kalau tak layan, merajuk. Lepas tu kasi perasan satu tau. Si kicap ni pakai bontot si Sabri. Type kat telefon. Ada pelik bruno perangai kan? Pakai bontot siput dia untuk type kat telefon. Kau tengok yang tu. Aku tak tahu sama ada dia bersenam ke. Dia buat ritual. Dia cakap. Tengah buat ritual panggil hantu kan? Betul aku cakap. Kau tengok. Adih, pelik pun punya perangai ya. Kat situ cakap aku jadi babysitter je duduk kat situ. Lepas tu ada fuck pula. Lama nak tengok dia. Kicap. Kau tengok kicap. Kau tengok. Berjenggot dia kat situ. Ini kicap nama dia ya. Kicap pandai main alat muzik. Sampai berjenggot dia main alat muzik tu. Kau tengok pandai budak ni. Dah lah Hesmus. Ramai puji dia Hesmus. Tapi kat dia cakap engkau tak Hesmus. Kau comel. Hesmus tu bukan kicap. Kicap omel. Ni pula dia bawa member lah. Member dia Zira Pedas. Zira Pedas sebab dia suka makan pedas. Aku tak tahu lah, aku cakap je betul ke hidup. Mandai dia boleh menjawab ni nanti. Zira ni pakai pampers sama macam kicap. Kicap, asal kau pakai pampers? Bukan tadi hello ke pakai seluar? Kau tengok perangai budak ni, aku dah cakap. Dengan jenggotnya, dengan pampersnya. Alah, dengan selipar kedai RM2 dia. Perangai budak ni. Adik siapa ni? Ambil anak adik kau balik. Perangai. Pandai main lemon muzik. Kau dengarlah lain muzik diorang ni. Itu je lah. Bye-bye.